Review Hyundai Star Gazer, apakah mobil ini lebih bagus dari Expander dan Veloz? Kami akan mengevaluasi Hyundai Star Gazer berdasarkan data spesifikasi yang diterbitkan oleh pabrikan dengan logo H-miring. Di situs resmi Hyundai, informasi mengenai LMPV sangat lengkap, mulai dari ukuran, karakteristik, mesin hingga harga. Salah satu keunggulan Star Gazer adalah fitur spesialnya seperti Hyundai Smart Sense dan Blue E-Link. Lalu ada kursi baris kedua, tersedia sebagai pilihan kursi kapten. Keunggulan Star Gazer juga terletak pada performa mesin menggunakan sol kereta. Hasil di atas kertas sangat menjanjikan dengan torsi 144 Nm dan 115 tenaga kuda. Soal harga, mobil ini tak jauh beda dengan rivalnya LMPV dengan kisaran Rp243,3 juta hingga Rp307,1 juta OTR Jakarta. Untuk membuat review Hyundai Star Gazer ini lebih menarik, kami juga menyertakan kompetitor seperti Mitsubishi Expander dan Toyota Veloz. Untuk pembahasan selengkapnya simak pembahasan berikut ini. Ukuran Hyundai Star Gazer sangat lebar, rodanya kecil. Mobil ini memiliki panjang 4.460 mm, lebar 1.780 mm, dan tinggi 1.695 mm. Menurut data, Star Gazer tidak sepanjang Mitsubishi Expander 4.595 mm, dan Toyota Veloz 4.475 mm. Titik. LMPV Hyundai ini juga tak setinggi rivalnya Expander 1750 mm dan Veloz 1700 mm. Namun, Star Gazer unggul dalam hal lebar. Bandingkan saja dengan Expander dan Veloz yang sama-sama memiliki lebar 1750 mm.
Untuk ukuran velg, Hyundai Stargazer tidak terlalu besar dengan 205/55 R16 untuk varian prime, trend dan style. Bahkan varian terendah atau aktif masih menggunakan velg berukuran 15 inci. Meski Expander dan Veloz menggunakan velg 16 inci untuk varian rendah. Sedangkan varian tertinggi menggunakan 205/55 R17. Kelemahan velg kecil adalah dapat membuat pengendara kurang percaya diri saat melewati jalan bergelombang, tidak seperti velg besar yang terasa lebih meyakinkan. Performa mesin lebih unggul dari pesaing. Mesin Hyundai Stargazer. Pabrikan berlogo H ini menawarkan mesin MPI 16 katup 1497 cm3 dengan konfigurasi silinder. Jantung mekanis dari sprinkler bensin ini justru milik Hyundai Creta. Di atas kertas, mesin Stargazer mampu menghasilkan torsi puncak 144 Nm pada 4.500 revolusi per menit dan tenaga puncak 115 tenaga kuda pada 6.300 revolusi per menit. Setara adalah transmisi otomatis IVT. Ada juga pilihan transmisi manual 6 percepatan. Performa Stargazer jauh lebih luar biasa dibandingkan para pesaingnya. Kamu tidak percaya? Lihat saja Mitsubishi Expander dengan torsi 141 Nm dan tenaga 105 PS. Sedangkan Toyota Veloz memiliki torsi 137 Nm dan tenaga 106 PS. Lalu, untuk irit bahan bakar maksimal, tangkinya mampu menampung hingga 40 liter bensin. Kapasitas tangki lebih rendah dari Toyota Veloz 43 liter dan Mitsubishi Expander 45 liter. Fitur Hyundai Stargazer modern. LMPV ini memiliki keunggulan dibandingkan para pesaingnya dalam hal kenyamanan peringkat kedua. Pabrikan berlogo H miring ini menawarkan fitur yang tidak dimiliki Expander dan Veloz, yakni kursi kapten. Tentunya dengan konfigurasi kursi yang terpisah dapat memberikan ruang duduk yang lebih personal bagi penumpang. Selain itu, terdapat fitur tambahan berupa sandaran tangan dan kursi tray atau meja lipat untuk setiap orang. Apalagi fitur Hyundai Stargazer semakin istimewa dengan adanya charger nirkabel Hyundai Smart Sense dan Blue Link. Smart Sense dapat secara proaktif mencegah risiko kecelakaan saat kendaraan harus dikendarai. Sementara itu, Blue Link dapat sepenuhnya mengintegrasikan smartphone dan mobil. Keunggulan Stargazer dalam hal fitur modern, pada kenyataannya, beberapa pergi ke Toyota Veloz sebagai pengisi daya nirkabel. Kemudian untuk Hyundai Smart Sense dan Blue Link di Toyota namanya berbeda yaitu Toyota Safety Sense dan T-InTouch. Sedangkan di Mitsubishi Expander ketiganya tidak ada. Lantas apa saja kekurangan Hyundai Stargazer dari segi fungsionalitas?
Menurut pengamatan kami, ada beberapa contoh di mana ukuran unit utama hanya 8 inci atau mirip dengan Expander, tetapi tidak sebesar Veloz yang 9 inci. Selanjutnya, rem parkir masih berbasis tipe Taubar, sedangkan Veloz dan Expander menggunakan rem parkir elektrik. Dengan kelebihan dan kekurangan hasil evaluasi Hyundai Stargazer yang telah kami uraikan. Berapa harganya? Berikut daftarnya. Stargazer aktif MT, Rp243,3 juta, OTR Jakarta. Hyundai Stargazer aktif IVT, Rp255,9 juta, OTR Jakarta. Hyundai Stargazer Trend MT, Rp263,3 juta, OTR Jakarta. Hyundai Stargazer Trend IVT, Rp275,9 juta, OTR Jakarta. Hyundai Stargazer Style IVT, Rp296,3 juta, OTR Jakarta. Hyundai Stargazer Prime IVT, Rp307,1 juta, OTR Jakarta. Bisa dibilang itu harga standar, tapi kalau mau pakai Captain Seat dan Body Two-Tone, harus bayar ekstra. Captain Seat Stargazer harus tambah Rp1 juta dan Rp1,5 juta Two-Tone. Dibandingkan dengan rivalnya, harga Hyundai Stargazer masih bisa dibilang tidak jauh berbeda, bahkan lebih terjangkau. Kamu tidak percaya? Intip saja Toyota Veloz yang dibanderol mulai dari 286 jutaan untuk varian MT hingga 331,1 jutaan khusus untuk varian KCVT TSS. Lalu jika Mitsubishi Expander sebagai pembanding, harga LMPV ini mulai dari Rp253 juta untuk varian GLS MT dan yang paling mahal Rp307,1 juta khusus untuk varian Ultimate CVT. Setelah mengetahui review lengkap Hyundai Stargazer, apakah Anda ingin memilikinya? Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Car 2 Channel.